Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Dan di video kali ini kita akan memainkan game Roblox Cedit. Ya kan, Cedit? Kalau saya bilangnya Cedit, orang lain bilangnya card driving Indonesia udah mainstream. CDID mainstream, ya kan? Saya bilangnya Cedit aja, ya kan? Sama aja lah, kalian menyebutnya apa ya, terserah kalian gitu. Nah, jadi di kali ini saya buatin video khusus ya. Ini ada event Halloween. Sebenarnya beberapa hari yang lalu itu saya udah mau buatin ya kan. Ternyata ada ini, ada bug, yaitu kode-kodenya itu belum bisa diinteraksi atau ada yang hilang malah. Enggak ada kodenya, enggak ada kode itu yang clue-clue itu. Nah, itu akhirnya ya udahlah dikasih tahu ya kan, belum masih ada bug, belum di-fix. Ya udah saya tunda dulu dan mudah-mudahan kali ini bisa ya. Ini kita coba aja ini sambil menunggu loading, rada lama ya. Ini kita mainnya di apa namanya, public server gitu kan. Oke, coy, kita langsung saja. Kita ini eventnya di sebelah Candi Borobudur ya, buat teman-teman yang belum tahu. Dan saya nggak lihat video-videonya yang lain lah, biar nggak terspoiler, biar tidak terspoiler. Oke, di depan ada apa nih, Toyota Alphard ya. Kita naik di mobil biar rada cepet aja lah. Oke, ya Allah, gak mau maju loh nih mobil. Nah, oke, teman-teman, mohon maaf ya kalau di background ada suara berisik. Ini karena kipasnya ya kenceng banget, Pak. Padahal ini udah kecepatan paling kecil loh, suaranya aja yang kenceng. Waduh, udah lama gak main CDID, jadi rada sulit nih kontrolnya. Gile, naik mobil pakai lat jalan off-road gitu loh. Oke, Allah, gak bisa ngerem. Nah, ini ya kan, mungkin di update selanjutnya bisa diperbaiki ya. Ini sistem pengereman di CDID ini nggak tahu kenapa ya, ini remnya nggak pakem gitu loh. Jadi kalau dunia nyata ini mungkin dia ngenceknya cuma 20% nih pedalnya nih. Coba rem tuh, nggak langsung ngerem. Kenapa gitu loh, why you do it? Allah, Allah, nggak bisa ngerem, anjrit ya. Nah, ini kita sudah di Candi Borobudur. Katanya di seberangnya berarti di sebelah kanan harusnya ya. Ada jalan kecil di mana? Oh, ini depan ini. Nah, ini nih. Oke, kita masuk sini ya. Ini ada makam katanya. Oke, ini jam 1 ya. Tanya eventnya ini sampai jam berapa ya kemarinnya? Lupa saya. Kita langsung saja ke TPO Kembang apa tadi namanya? Kita kesini dulu. Apakah masih bisa? Bisa. Oh, bisa kok. Oke. Nah, ini ada cutscene ya. Tetapi cutscene-nya bisa digerakin karakternya. Nah, ini ya. Ini bahasa Indonesia ya. Saya tersesat gitu. Tersesat? Oh, tersesat. Kayak ini kontennya MLI gitu loh. Tersesat. Bentar, kok saya baru nyadar itu masker saya kenapa tembus gitu. Aduh, nggak bener pakai maskernya. Nah, ini di gudang garasi ini ya. Ini kalau nggak salah letaknya di Pantura tuh. Orang-orang bilangnya di Pantura. Oke, itu di sebelah kiri ya, udah ada objektifnya. Kita harus menemukan Shaman. Lanjut jalan. Jangan lupa nyalakan lampu ya kan. Oke, nice. Ini kotor ya, tadi lah jalan off-road sih. Bentar, ini apinya kenapa yang keluar cuma knalpot sebelah kanan deh? Apakah memang di dunia nyata begitu? Ya. Nggak bisa ngerem, nggak bisa belok ya kan. Plat nomornya ya, B90GG, Pak. Oke, ini di sebelah sini, nanti di sebelah kanan gitu. Ini udah di Pantura. Di sebelah kanan mana ya? Nah, ini dia. Oke, kita masukin aja lah ya. Masukin saja. Waduh, ada orang kan. Ada orang gitu. Ya enggak apa-apa lah, kita parkir sini. Random gitu loh, orang-orang parkir di luar, yang parkir di dalam. Hup, ya kan? Hup. Langsung saja ke sini gitu. Apa yang kamu lakukan di tempat seperti ini katanya? Oh, mengunjungi tempat ini maksudnya. Ya, silakan dibaca sendiri ya, saya malas membaca. Bukan berarti saya tidak bisa membaca ya, saya bisa baca, tapi saya ya malas saya ini. Silakanlah kalian baca sendiri. Ini kita pilih ya. Oke, kamu sudah siap melakukannya ya kan. Oke, saya orang Jawa, 76 tahun, berasal dari Yogyakarta. Ini sebagian masih ada yang bahasa Inggris ya, teman-teman. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Tadi di awal bahasa Indonesia gitu loh. Ini kenapa bahasa Inggris jadi? Nah, ini nih.
yang gak harus kamu lakukan adalah menemukan variasi dari kodenya, kombinasi gitu, kombinasi dari kode. Nah ini di sini nih lokasinya ya kan, di jembatan. Nah ini saya kurang tahu ya, apakah ini harus urut teman-teman? Kayaknya sih enggak ya. Di jembatan, oke, di pom bensin. Nah ini deket nih sama kita tadi, letak pom bensinnya. Pom bensinnya namanya Pertamana ya, saya baru nyadar. Pertamana, oh, siap. Nah ini nih di sini. Di sini nggak tahu ini di mananya gitu kan? Di ruko-ruko kah? Oke, ini di perumahan Hanfarhan ya. Geraha Hanfarhan. Terus di Monas. Kalau nggak salah ini kita nemuin 6 kode ya, kalau nggak salah ya. Saya rada lupa-lupa ingat. Kemarin saya sempat lihat di Discord-nya ini. CDI di Studios. Terus ini di mana nih? Oke. Oke, semoga berhasil. Oke, siap. Yuk, dah. Cutscene. Nah, udah selesai.